Tauhid halaman 6. Halaman 6 sifat wajib nomor 16, yaitu sifat kaunuhu aliman. Aliman persamaan utawa gandengan ambek sifat ilmu. Untuk lebih jelas, marilah kita baca untuk nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 16. Sifat kaunuhu aliman. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti minterke. Mokal kaunuhu jahilan. Tegese mokal lamun anane Gusti Allah iku zat kang bodoh. Dalile wallahu alimum bidati sudur. Artine lan Gusti Allah iku ngudaneni kelawan pira-pira kang anduweni ati. Satu demi satu saya jabarkan, saya terangkan, saya kasih keterangan. Bahasa campur sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah jamaah atau orang-orang umum, orang awam maksudnya, semua berangsur-angsur mengerti. Walau dia atau mereka tidak mengikuti ngaji tauhid, tapi jawaban di dalam hatinya sudah membenarkan. Walaupun dia atau mereka tidak mengikuti ngaji tauhid. Oleh karena itu prediksi saya, zaman saya ngaji seperti ini, kalkulasi saya secara syariat insya Allah aman, gak ada apa-apa. Entah kalau besok atau dulu waktu guru saya, tauhid itu dianggap hal baru, padahal itu adalah lama. Lama. Orang-orang yang tidak bertauhid akan menjadi tentara. Kok iso? Iya. Tapi tentaranya abu. Hah? Abu? Abu lah apa jahal. Lah sampean kadang jadi tentara dengan seragam abu-abu. Coba. Ya apa sih? Apa jenenge kubroan seragame abu-abu ya apa, Mbak? Hah? Kubroan. Itu gendera. Nggih, ambek ngono ae fanatike gilane. Apa benar iku? Isane ya ngono-ngono tok. Wis gak usum, gak nyentel blas ngono. Boleh gak tapi ngereken masyarakat. Gak seneng gembul masyarakat. Lamono terpaksa gembul baba, tapi awake tok. Atine gak nyentel blas. Gak nyentel ya apa? Sembayang gembul wong baba, tapi atine adep-adepan ambe Allah, ngono jenenge. Ya ku jenenge nyengkre teko masyarakat. Ya sampeyan gak iso nyengkre, gak iso memilah dan milih. Sifat wajib nomor 6, sifat kaunuhu aliman. Tegese anane Gusti Allah iku zat kang mesti minterke. Pertanyaane, lha opo sampean kok dipinterno iku lha opo? Ada pertanyaan pasti ada jawaban. Jawabannya apa, Mbak? Lha opo sampean kok dipinterno? Kenapa kita kok dijadikan pandai oleh Allah? Karena kita itu adalah bodoh. Seperti halnya abah irfan, bodoh.
karena bisa ngajar tauhid, gak mampu wong nerak ngoten niku. Kula dhewe bodho. Soale kula iso muruk tauhid, kan gak mampu wong mikir. Ngono tok gak mampu, nang pangerane mana mampu. Ya gak mampu malah mampus. Gak mampu malah mampus. Ya gak mampu siapa? Alam kubur itu lebih indah banding alam dunia. Tapi gini ku, ayo cara syariat ngelompokno keapian. Yang kesing api ranking satu api ono apa sih? Al-Ma'rifatul Ma'bud. Wong sembahyang berdosa yang di tomba pemane terawih paling-paling bawaan terbantaran dok. Wis gak sempat dulu Allah gak sempat. Wis tau kita kadang-kadang oleh uber-uberan dok. Aku kok mburi arek lapo. Aku biasa ngelewes. Ya yes. Aku tak kok mburi. Jadi pertama sembahyang ke tengah-tengah leren. Engko jange terakhir mantek mana? Iku jenenge wal awalu. Oh no, umat kaya ngene. Iku pe umat-umatan mang. Iku wal awalu. Ya, tapi jamaah kono-kono bareng bajen. Nggih. Napa sampean kok dipinterno? Boleh bodoh. Kenapa manusia atau suatu bangsa orang yang punya ilmu bisa menciptakan ini? Karena saking bodohnya sehingga bisa menciptakan. Gak mampu keterangannya dicerna wong umum gak mampu. Ya gak mampu. Wong ngajimu amalah. Iki ngajimu ka sapa iki? Terapi. Terapi napa? Rokane. Ya sampean delok terapi kok dimemek tok apa dilus-lus. Ya dicai-cai nggih ya. Iki rokane dicai-cai. Lah apa? Wala aku mangku apa rasane, Dek? Lah apa kapok? Lah ngaku ayune koyo ngene dianggepne kuwi bedes. Ya, ngalang-alang bedahnya nih. Ya. Kenapa manusia bisa menciptakan seperti ini, bisa menciptakan seperti ini, bisa menciptakan seperti ini? Saking bodohnya. Kok bisa menciptakan? Iya, dijadikan pandai oleh Allah. Kenapa kok dijadikan pandai? Karena orangnya masih bodoh. Hakikat. Jadi siapa yang bisa membuat ini dan itu, jangan GR. Apa? Gede rumangsa. Iya rek, kok gak aku gak iso ngene iki. Ha iku. Apa, Pak? GR, penyakit apa? Hah? Apa? Penyakit rohani. Wah, kok gak aku ngene ya. Penyakit apa? Penyakit rohani. Nek penyakit jasmani, odun. Nomor loro, koreng. Panu. Hah? Panu warasi kapan? Kulo mboten nyang Pak Ustaz, kan apa? Tasik panun kulo. Lah terus warasi kapan namanya? Oh, panu ngene ngenteni apa warasi, warasi teko panu terus ngaji. Aja panu-panun tetek. Aku lho panun. Deh, kata reken. Gak payu ya wis. Kadit tol. Ah bener sih, Mbak. Kilo panun kula iku lho. Gak apa-apa, gak payo wis sing gak didol. Didol ta enggak? Yo gak ono yen nuku. Gak. Alhamdulillah dalam keadaan masih normal. Iki kula angen-angen iku tenaga iki rada kurang titik. Nggih, rada kurang titik. Kurangi masalah apa? Ya tentang gerakan awak, kadang-kadang fit, kadang-kadang kurang. Sebab dasar yang jane darah apa? Darah apa? Darah rendah. Sopo darah muda mang? Umur saya tak ponjol jadi darah muda ya tuwe kapan?
Nggih. Allah Ta'ala nek darahe ta mboten? Mboten. Kenapa? Bapak Ibu, saya bisa mengajarkan tauhid seperti ini karena saking bodohnya saya. Lah tapi kok bisa? Iya, Allah yang menjadikan bisa, yaiku jenenge kaunuhu aliman. Sing mintena sapa? Allah, aja sampe teko sampean dhewe seret iku. Mau gak sekolah, gak ngarep pinter aku zaman. Yo. Yo sekolah. Yo iya. Sekolah aku S8 wae. Umur lu S berapa? Paling S-trop. Jamaah apa yang gak ngombe gak apa-apa. Kalau ngombe nek bengi. Kadang-kadang gue kini anak ngombe. Ya gak tau kayak ini pada Ramadan. Gak apa-apa. Tapi gue bengi gak ngombe. Iya. Misalnya nek ngombe kok ngejeding lagi loh. Pernah iku lulu dah yo. Ya jelas saya gak dikandani ro. Nggih. Wes nggih, dadi niku wau Bapak Ibu, karena kita bisa menjadi ini dan itu yang bisa menjadikan seperti itu adalah Allah. Karena apa? Allah itu pandai juga menjadikan orang menjadi pandai. Pandai itu ilmu, menjadikan orang menjadi pandai adalah aliman. Ilmu nomor itu ilmu zaman telok si ilmu itu nomor pair jelas si kono ngono iku ibu lab nomor 9 betul nggih terus aliman nomor selisih antara 9 dan 6 menurut matematika selisih berapa? Bancene ma'ani ambek ma'nawiyah iku selisih 7. Contohnya kaya kudrot lawan kodiron, irodat muridan, ilmu aliman, khayat khayan. Kan ngono ya? Selisih 7. Kenapa seperti itu? Ya kita dituturi oleh Allah. Ojo lali 7. Ojo lali 7. Awak sampean ya teko 7. Mata, cangkem, kuping, tangan apa? Tangan, weteng, kubul, sikil. Aku kok kene kepethuk jamaah sakmene kae. Bolane pirang dina? 7. Nggih. Ojo sampe lali nek sembahyang kudu nggawa ilmu. Pitu, sing diterapno kok sembahyang lho pitu. Jamaah YouTube saya kasih tahu, orang sembahyang ilmunya 7 ya. Enggak boleh bantah. Sudah 7. Makane duwe murid aja dikon selawatan. Iki gosan, kapan ngerti pangeran? Nek ngene yo akeh. Apa sing gak iso? Untuk murung alor ngedon ngulon ngetan. Ya gak ana cedhuke. Melaku terus gak ono setate, gak ono finish ya apa penak iku. Minimal ya ono setat tapi gak ono finish. Pegel ta mboten? Wong kaitane melaku lerene gak ono. Sopo ya? Ya terus nang ngaji sing bener. Ana pertanyaan sakniki. Yai Haji Hasyim As'ari, nurut pelajaran tauhid nomor 16. Termasuk orang bodoh apa pandai? Nggih bodoh. Apa Irfan, Yai Hasan Husain dan lain-lain termasuk saya bodoh apa pandai? Bodoh. Makanya disokno muruk polane disokno Allah dikei ilmu akhirnya isok muruk itu tandane bodoh ini gak dikei ilmu gak ngara isok muruk politik didaktik metodik mengenaikum ya insyaallah kepada orang-orang yang mokong terhadap tauhid. Tauhid ini jin, iblis, syaitan, saya yang berhadapan secara fisik maupun non fisik. Angge, pula Ramadan santap ping telu. Untung aja gak apa-apa. Iya. Angge sampean santai kula boten. Angge. Akhirnya kula secara syariat tak hindari. Jane gak hindar gak apa-apa. Langsung
jam sekian jret hari ini, jret hari ini. Masih gak ngalir gak apa-apa. Ya nggih, mesti apa? Baca sing ngono. Gak ana sedia payung sebelum apa? Sedia payung sebelum hujan. Masa mesti sedia payung setelah hujan. Oh kadung keloncom. Zaman ini ku ya apa, model apa, persiapan ini ya, ya durungnya, mau persiapan ya WC. Kau no, nek jamaah cabang satu iki, wonge ku bener-bener kape. Nomor siji sekolahnya sampai S piro mang? 8. Aneh, S1. Apa ya?